Halo guys masih di area sensasi ini saya melanjutkan perjalanan menuju ke clock towernya yang sangat populer itu ya guys Nah itu dia kelihatan itu adalah clock tower atau tower jam yang uh, setiap jam jam itu berdentang Cerita dari Clock Tower ini sangat panjang. Dulunya, Clock Tower ini dibangun oleh pemerintahan Inggris selama masih dikuasai oleh Inggris, Hong Kong. Dulunya, kemudian diruntuhkan saat Perang Dunia Kedua sempat rusak dan kemudian direnovasi kembali sampai sekarang. Clock Tower ini adalah salah satu landmarknya kota Hong Kong dan kalian belum ke Hong Kong kalau belum mengunjungi Clock Tower yang berada di Sim ini karena ini adalah salah satu bangunan yang punya sejarah banget di Hong Kong. Dulunya di sini itu adalah stasiun red Rel kereta api yang kemudian digantikan dengan kaulun stasiun yang baru, dan pada akhirnya stasiun yang berada di Simsaursui ini dibongkar, dan uh, yang tertinggal hanya clock tower uh, dan dijadikan sebagai monumen sejarah. Pada tanggal 30 Juli 1990, Simsa Sweet Clock Tower dinyatakan sebagai declared monument oleh Antiquities and Monuments Office dan dilindungi oleh Antiquities and Monuments Ordinance pasal ke-53 waktu penjajahan Jepang terhadap Hong Kong yang dimulai dari 25 Desember 1941 operasi jam di Clock Tower sempat dihentikan dan berjalan kembali pada tanggal 2 Oktober 1945 setelah Perang Dunia Kedua selesai area sekitar Clock Tower ini merupakan salah satu medan perang yang cukup penting antara Inggris dan Jepang waktu Perang Dunia Kedua Clock tower ini pun mengalami kerusakan yang cukup berat dan sampai sekarang pun masih banyak tanda bekas peperangan waktu itu. Oke, okay guys, setelah stasiunnya diruntuhkan lalu di sini itu dibangun tempat tempat Wisata, ya, salah satu tempat wisata, destinasi wisata juga destinasi turis yang mana di belakang dari Clock Tower ini adalah sebuah harbor atau pelabuhan yang cukup besar dan cukup terkenal juga di Hong Kong, yaitu Pelabuhan Victoria atau Victoria Harbor. Dan untuk kalian yang berencana datang ke Hong Kong atau berkunjung ke Hong Kong, tempat ini harus dan wajib kalian kunjungi karena di sini itu ada landmarknya kota Hong Kong yaitu Clock Tower dan di sini ini instagrammable banget viewnya bagus dan uh, di, di terbentang juga di sini pelabuhan Harbor yang akan memukau mata kalian semua. Nah, ini uh, pelabuhan harbor, uh, pelabuhan harbor, uh, pelabuhan victorianya nya Ini saya ambil pada saat pagi hari ya. Tentunya kalau uh, view yang paling menakjubkan atau view yang paling bagus itu di sore hari di mana sunset juga ada di sini menangkap sunset yang cantik di sore hari. Jadi saran saya kalau kalian datang ke sini pada waktu sore hari menjelang malam di mana matahari mau tenggelam. Oke okay guys, kita naik ke atas. Ini terik banget cahaya mataharinya Ini sekitar jam 10 ya 10 pagi. Tapi karena di sini musim dingin jadi tidak terasa panas ada terik sinar matahari ini terasa hangat dan menghangatkan badan juga karena memang udaranya sudah dingin ya bulan Desember musim dingin sudah dimulai nah ini sengaja memang saya datang pada pagi hari ya agar suasananya itu tidak begitu ramai ini Uh, aku banget aku suka banget yang uh, rada belum ramai seperti ini karena kalau ramai itu saya suka suka tidak fokus gagal fokus gitu guys uh, tapi kalau untuk menangkap view yang bagus itu sore hari kalau sore hari nggak begitu silau dan udaranya juga uh, beda ya sama pagi hari. Kalau pagi hari begini, itu silau. Nah, guys, ini sangat terlihat jelas sekali kalau dari deck atas kemegahan dari Clock Tower-nya dan tentunya Clock Tower ini terasa Eropa banget ya, terasa di di Eropa banget nih di sini nih kalau kita berdiri di sini ini. Dan kita bisa melihat pemandangan Victoria Harbour ini secara uh, tanpa batas banget luas banget dan kita bisa menikmati suasana pagi menghirup udara segar di pagi hari ini di suasana yang uh, sangat sangat cantik ini apa ya suasananya itu cakep banget keren banget dan ini akan menjadi perfect morning buat saya karena uh, bisa berada di sini di pagi hari menghirup udara segar di musim dingin ini bisa menikmati hangatnya sinar matahari pagi ini seperti uh, apa ya me recharge energi atau mengembalikan energi kita yang tadinya uh, betel lesu nggak bersemangat ketika kita berada di tempat ini kita menjadi bersemangat lagi sentuhan dengan sinar matahari itu adalah uh, Koneksi yang bagus banget uh, buat tubuh kita, memberikan kita energi baru dan uh, energi yang positif, dan akan membuat hari-hari kita uh, lebih uh, bersemangat lagi. Dan oke okay guys, ini saya terus saja menyusuri pesisirnya dari uh, Harbour ini, Victoria Harbour ini. Ini saya menuju ke Star Avenue. Star Avenue itu adalah dimana di sini ada patung-patung, uh, patung artisnya Hong Kong. Tapi saya tidak sampai ke sana ya. Ini saya cuma sampai pertengahan. Dan uh, kebetulan di sini ada Champion. Ini adalah perahu dayung yang berada di uh, pelabuhan. Ini ada pertandingan, ya. Uh, ini ada, uh, saya beruntung sekali bisa mendapatkan momen ini. Biasanya kan uh, jarang sekali kita mendapatkan momen di mana ada champion atau pertandingan perahu dayung. Jadi, ini saya salah satu yang beruntung bisa uh, melihat pertandingan ini dan mungkin lain waktu saya akan uh, ke Star Avenue-nya karena uh, teman saya yang bersama saya sedikit punya sedikit waktu untuk mengantar saya, jadi saya buru-buru mau balik karena dia ada janji. Jadi saya tidak melanjutkan perjalanan saya sampai ke ujungnya, yang di mana di sana ada patung-patung artis. Mungkin lain kali. Saya Maka dari itu, langsung saja aktifkan tombol lonceng uh, dari channel ini agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan jika saya Mengunggah video-video terbaru, oke okay guys! Sekian dulu review da, uh, dari saya. Semoga video ini bisa menjadikan rekomendasi yang bagus untuk kalian dalam memilih tempat ketika kalian berkunjung ke Hong Kong dan tempat ini salah satu tempat yang saya rekomendasikan dan jika kalian ke Hong Kong in, tempat ini wajib kalian kunjungi. Jangan lupa subscribe-nya serta aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Komen, like, dan share juga kepada teman-teman kalian yang lain agar teman teman kalian juga bisa mengetahui tempat yang Menarik, ini terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.